Hentikan! Aku punya ide. Ayo kita telepon Mermaid Man dan... Aku tidak akan membiarkannya. Pasti ada seseorang yang bisa membantu. Seseorang yang cerdas dan bijaksana. Dan banyak pengalamannya. Patrick! 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 Hai SpongeBob. Patrick, aku sedang bekerja. Kemudian Mermaid Man dan Barnacle Boy datang. Kau lihat apa ini? Oh, patung perang-perangan Squidward. Aku mau main dengannya. Jangan, Patrick. Oh, pilot pesawat tempur. Jatuhkan bom. Patrick! Dan kemudian datang. Itu bukan patung perang-perangan. Itu Squidward. Aku secara tidak sengaja membuatnya menyusut. Oh. Dan kemudian datang. Kau tidak mengerti. Ini serius. Aku tidak tahu bagaimana cara membuatnya besar kembali. Bisa-bisa dia hidup dengan berukuran kecil selamanya. Oh, jangan khawatir. Dia pasti bisa menemukan sebuah cinta. Menurutmu begitu? Tentu. Tapi dengan seseorang yang seukuran dengannya. Seperti acara ini. Lihat, mereka saling menyukai satu sama lain. Oh, tidak. Kalau saja aku tahu cara kerjanya. Izinkan aku melihatnya. Oh, kau tahu apa masalahnya? Apa? Kau pencet M untuk Mini. Padahal seharusnya kau pencet W untuk Wumbo. Patrick, aku kira Wumbo bukan kata yang benar. Ayolah, kau tahu? Aku Wumbo, kau Wumbo. Dia perempuan, aku Wumbo, Wumbo, Wumboing, Wumbo. Aku ingin tahu apa jatuh dari ketinggian seperti ini bisa membuatku mati. Wumbology, ingin belajar Wumbo, itu tingkat pertama, SpongeBob. Patrick, maafkan aku meragukanmu. Baiklah, kalau begitu, kemari. Berhasil! Oh, tidak! Oh, lihat! SpongeBob, kau jadi raksasa. Patrick, aku bukan raksasa. Kau juga menyusut. Kau bercanda? Untung aku masih punya acara ini. Hei, sekarang bawa kami pada Mermaid Man. Tidak, dan tidak akan pernah tahu. Tapi aku akan pikirkan sesuatu. Aku janji, untuk sementara ini kalian akan aman di toples ini. Kau tahu apanya yang lucu? Acarku keluar masuk ke dalam sebuah toples. Dan sekarang masuk lagi. Ini seperti sebuah permainan kata-kata.